Hai semuanya, kembali lagi ke channelnya Indo Tulen. Nah, kali ini saya akan berbagi video tentang mancing lagi ya. Ini karena saya belum mancing dan ini mau ngisi video tentang mancing. Nah, ini sedikit video dari saya tentang pengalaman ya, sedikit pengalaman saya tentang memancing ya. Ini kan mau mancing micro fishing ya, pakai teknik dasaran kail ukur nomor 1 ya, umpan balat biasa. Coba kita lihat hasilnya dilempar ke sana. Ya, berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk strike. Ya, ini cuma diginikan aja. Ya, diwul-wul gini. Ini ininya enggak mabrut gitu aja lah. Coba udah gini aja. Kita lihat hasilnya ya. Ini memang teknik tembre-tembre cuma dilihat hasilnya aja. Maaf bro, terjadi hancur. Diulangi dulu. Alah ya. Mantap. Kita coba kaitkan ulang ya. Seperti ini saja. Ini enggak, yang penting enggak rontok. Kita lempar ke sana. Ini adalah bermain estimasi waktu. Dalam pendapatan ikan. Terakhir udah dekat itu aja, kurang jauh apa terlalu dekat. Nah, kita akan disaksikan. Oh iki, wow. Nah, mulai disambar ikan ya bro, tapi belum bisa memastikan kena atau tidak loh. Lihat ya. Strike kan. Alah, tapi copot. Oke, masukkan ke kerembuk. Oke bro, dilanjut ya videonya. Tadi udah strike satu ya, dalam kurun waktu berapa, enggak ada 1 menit ya. Kemudian ini kita lempar testimoni yang kedua, cara yang sama. Ini cuma di wul-wul kan gini kan, mungkin pakai gombyok, yang penting kan enggak jatuh, enggak hancur di air gitu aja ininya. Buat oke, kita lempar ya, ini enggak bagus, yang penting bisa. Waduh, kamera aku kena banyu. Nah, 1, 2, 3 ya, situ aja. Cut. Taruh jalan kita. Taruh sini. Sudah. Jadi tunggu disamperikan apa enggak. Loh, loh, bro. Alah, lepas. Sabar. Enggak selalu kena ya. Coba lagi, lempar agak jauh. Kita taruh jurannya. Saksikan butuh berapa lama dia. Oh, udah merot. Nah, tinggal ditarik. Ya, lepas lagi bro. Dimakannya sih cepat, cuma lepas-lepas mulu. Ini yang kurang mending di mananya ya. Kurang, nah mungkin ini di ininya tadi, di gombyoknya. Kita ulangi ya, asiknya mancing itu seperti ini. Lempar lagi. Sudah masih kaku.
lebar. Nah, udah ditarik, mulai ditarik ikan. Kenapa belum ya? Kena ini. Kena. Nah, kena kan? Cuma butuh waktu berapa detik? Hitung saja ulang. Bisa di testimoni ya. Ini teknik yang jitu. Ingat kailnya yang ukuran nomor 1. Ikannya segini-gini. Wah, mantap. Umpan cuma palet biasa. Palet berat biasanya mengasih makan ikan lele ya. Ini, nah seperti ini. Gini kan aja, bro. Seperti ini udah. Tinggal dilempar aja. Yang penting kalau dia itu udah dimakan ikan, insya Allah kena. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung lagi ya, berapa menit, berapa detik lah. Lempar, taruh jalannya. Tunggu sampai kambangannya hilang ya. Sampai undulup, sampai 100% nyoba. Sampai undulup. Udah nyolot. Kambangnya belum mengentil-mentil. Coba itu, kayaknya udah ada ikannya. Alah, gagal. Gagal mani. Gagal mani ki ya kepriwe sih? Alah, inyong pe bebek kayak. Gagal mani son, gagal mani. Aku cek ngapak yo iso. Mbok gua sini Cilacap kok. Coba dicoba ulang ya. Jeneng si Rika anu. Ininya agak dijebedeh-jebedehkan gini ya, berarti maunya dia itu membutuhkan waktu sekitar 30-an detik untuk menjebedeh-jebedehin ininya. Coba gini aja kita lempar. Taruhlah jurannya, langsung dilihat reaksinya apa. Udah mulai gerak-gerak lagi. Coba diangkat, ada apa belum? Belum. Hancur, hancur lagi. Ini berarti perlu ini perlu ditata yang bagus biar kena. Pendalaman materi ya. Harusnya itu kurikulum ya. Kurikulum anu nyobok. Oh, ini langsung saja di genjot. Genjot trailnya. Iwake tera kencot-kencot iki. Kepriben. Gas kiun. Ora kena. Nyantol. Kok malah sulit ikannya di mana?
lempar lagi. Terlalu kejam. Oh, kena. Nah. Dimakan. Mantap lah, kena bro dengan teknik yang tadi. Ya, mantap pakai T atau pakai B, yo. Mancing mak ini ya, mantap. Kurikulumnya bok 2011. Iya. Ma, bukan mancing mana, mancing mak ini ya, mantap. Wah, keren. Apalagi Mbak enak cara nila pripun? Masih dilanjut lagi. Yo. Oh, ternyata memang diwenyet nih ini. Jangan dilempar. Yo, kayak gara ini kono. Oh, langsung disendal. Kendor. Iya. Ah, lepas, bro. Ya, ininya juga lepas. Lanjut di video nanti saja. Segmen kedua.